Oke, kalau semua balik lagi sama gue di channel GoGoGoe dan selamat datang di Driving Empire Roblox Indonesia kita. Ini sebenarnya gue udah pernah main guys, ini bukan pertama kali kita main ini guys. Ini udah pernah main gue sedikit sama Home Pimpa waktu itu dan ini lagi main sendiri dulu. Kita nanti bakal sama Home Pimpa pastinya karena game-game mobil itu Home Pimpa suka banget. Dan pastikan kalian kalau suka Roblox juga jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik di tombol loncengnya biar selalu ada notif setiap gue upload video. Kita coba klik play ya guys ya. Ini gue udah pernah main sebentar gitu guys ya. Tuh. Wih, ada new update, guys. Kok gue dijemput ya? Kok gue tau-tau dijemput ya, guys? Kok gue tau-tau dijemput, guys, ya? Bentar. Duit gue 45.000. Nah, ini nih, guys. Mobil gue ada yang 2014-2008. Oh, yeah. Horsepower kita nggak bisa lihat ya, guys, ya? Oke, bentar. Oh ini jobsnya. Oke, itu pakai Robux. Oke, inti dari game ini setirnya di kiri guys ya. Inti dari game ini adalah kita cari uang guys. Kayak semoga begitu bang. Ya inti pokoknya kita jalan gini dapat uang. Jadi cari uang sebanyak-banyaknya dan ini bisa ngebut guys. Dan ini bentar. Kalau pencet V. Pencet V. Kameranya. Oke, L lampu. Nice banget. Oper gigi. Space. Halo, Bang. Halo. Klakson, cet apa klakson? Oh, ini radio. Space. Handbrake. Oh, M tuh manual. Lagi record, Bang. Apa? Iya, nih. Masih pemula. Masih pemula kita, guys. Nah ini yang gue bilang, kalian tuh harus follow akun Roblox gue. Jadi kita bisa main bareng guys, setiap gue join. Makanya follow akun Roblox gue. Wih, platformon gue, Goiblox. Ini mobilnya bagus banget ya guys. Ini locationnya. Kita bisa langsung teleport sebenarnya guys. Coba. Bentar guys ya. Map. Klakson H ya. Oh iya, klakson H guys. Klakson H. Kita sebenarnya bisa langsung ini sih, dealership langsung nih guys ya. Cars and Motorcycle, teleport. Oke. Wah enaknya teleportnya cepet dia guys. Wow. Ada orang-orang kaya berkumpul guys. Orang-orang kaya berkumpul. Parkir yang bener dulu ya guys. Kita parkirnya harus rapi guys ya. Oke. Ini dia guys, dealership ya guys. Nih. Kita lihat mobilnya ada apa ya guys. Sebagus-bagus apa. Kalian udah komen banyak banget. Driving Empire cocok banget buat Home Pimpa karena suka game mobil gitu. Oke. Ada motor guys. Wah ini bagus-bagus sih guys ya. Kita hari ini kita bakal coba memodif Jepang-Jepangan guys ya. Gue mau lihat dulu. Bentar yang paling mahal kita cek dulu guys. 15 juta guys. 2023 nama mobilnya guys. Wow, top speednya 516 guys. Oke, itu mahal sekali. Itu cuma 46.000. Kok dikit banget ya. Ini gue udah punya nih guys. Ini kalau di dunia nyata ini Porsche guys ya. Sama punya gue satu lagi. Gue udah sempat main sama Home Pimpa ini soalnya. Ini bagus banget nih guys. Mobil paling laki guys ya, coba ya guys ya. Kalian yang ini yang main Driving Empire tolong ajarin gue di kolom komen guys ya. Kita harus ngapain cari duit yang cepetnya gimana guys ya. Gue pengen kaya gue di game ini. Ntar kita coba lihat dulu ini. Lamborghini 91.000 guys. Gue kalau balapan pasti kalah ya guys ya. Gue pakai yang ini sama yang ini nih. Ini 308. Ini gempes ya guys. 1 juta 2000 Robux guys. Ini 2500. Wow. Harga 2500 guys. Ini 308 speed ya guys ya. Punya gue yang ini 270. Oke, kita coba modif Porsche kita guys ya. Modif tuh di belakang seinget gue guys. Tolong ajarin gue guys ya. Modif tuh setau gue di sini. Nih. Belakang sini guys. Tahu gue ya bener apa enggak guys. Bener apa enggak guys? Ya enggak sih. Modif di sini.
Coba langsung bawa mobil berarti guys ya. Porsche gue yang putih mana? Oh udah jadi biru, udah dimodif guys. Coba gue mau tes modif bener di sini nggak sih? Oh enggak guys. Oh iya benar-benar. Primary ini biru, udah bener. Rimsnya jadi warna. Ah, no. Eh. Nggak mau. Ah, udah. Back. Ini warna kuning bagus nih, guys ya. Iya nggak sih? Kuningin dikit bagus sih, guys ya. Reflection. Oh enggak, biarin gini, guys. Biarin kuning nyala. Secondary gue pilih warna putih ini guys ya. Biar ada manis-manis sedikit guys. Apa warna kuning juga guys? Gini guys. Ini mantep sih guys ya. Ini mantep sih guys ya. Chrome, enggak usah chrome. Ini maaf guys, AC gue nih agak panas nih guys ya. Ini bisa interior guys, makanya interiornya bagus nih. Black lah. Biru lah. Ih, keren banget ini bisa interior loh guys. Bagus banget. Oh bisa di-wrap guys. Review. Uset. Top. Back. Fasten splat. Nanti dong. Go. Bisa gak guys? Sensor dong. Sensor 90 Y. Sensor lagi guys. Yes. Gue pakai yang ini, yang biru ah. Ih mahal ya. Ini teksnya gak bisa nih. Oh ke sensor ya. Flat was filter. Gimana caranya? G0Y gini. Ah, ini dia guys. Plat nomor kita oke. Okay. License plate. Police mode enggak usah. Forum ini di upgrade belum sih? Oh, dibikin ceper banget ah. Dibikin ceper banget ya, guys. Jangan. Ini udah dibikin ceper. Offset nih. Oh, enggak usah ini biasa aja. Yes. Back. Engine-nya kita pakai yang mahal sekali. Price engine sih guys ya. Plus 8%. 12%. Oke, gue cari duit dulu. Turbo. Ih, mahal banget guys, tapi bagus ya game ini deh. Port apa race? Race ya. Ini gue suka nih game ini. Ini aja nih. Insane yang paling mahal langsung guys. Equip udah kan, udah equip kan ini ya. Automatic ini guys ya. Boost. Powerful boost. 20.000, gue masih ada duit sih. Gue suka banget. Enggak, di dunia nyata soalnya gue juga suka guys. Porsche yang ini nih, gue suka banget. 911 ya guys ya. Wow. Coba gue coba di jalanan guys. Gue suka banget Porsche ini guys. Ini sayangnya dia gak bisa kamera gitu guys ya. Ada mode foto gak sih? Kalau ada mode foto ini bagus banget. Interiornya guys. Wow. Wah ini harus main sama Home Pimpa sih guys. Ini cari-cari duitnya jalan-jalan gini ya guys. Jalan-jalan terus ya guys ya. Atau balapan. Kita coba balapan gak sih guys? Race. Cross country race. Coba guys. Require at least 2 players. Gak ada yang mau balapan sama gua guys. Highway race.
Race in progress. Oh, ini ada yang lagi progress, guys. Oke. Okay. Sirkuit enggak cocok sama mobil kita, guys. Wih, ini mobil kita sih bagus banget, guys. Buat thumbnail. Ini bagus sih di sini nih. Ini buat thumbnail nyalain lampu biasa kalau mobil-mobil, guys. Terus buka pintunya gimana caranya, guys? Buka pintunya gimana caranya, guys? Dia nggak bisa dibuka gitu pintunya. Biasanya pakai sen. Kan enggak. M enggak, space IE enggak. Gimana cara buka pintunya, guys? Masa M enggak bukan. R radio, guys, ya. L bukan, guys. Ya. Oh, ini udah. No. Aduh, race in progress lagi cepet banget ya. Gue baru mau bikin thumbnail. Ih, beloknya kita ngedrive parah banget ini, guys. Gue baru mau bikin thumbnil, guys. Ini bikin cara bikin thumbnail nih, guys. Gini. Nyalain lampunya. Iya. Oh, apa gini? Ih, ganteng banget. Gue pengen banget punya mobil ini dunia nyata, guys, ya. Kita harus kerja keras sih, guys. Sabar, gue nunggu ini nih. Gue nunggu nih, guys. Highway itu yang ini berarti ya. Di sininya, guys. Oh, ini Om Pipa harus main ini sih sama gue nanti, guys. Harus sih. Kita balapan di sini sama Om Pipa nih. Ini settingnya ada apa? Ada kode general. Who can sit? Semua orang boleh duduk di ini gue. Grafik udah yang paling mentok pasti. Rip down the highway as fast as you can. Waiting for players. Oke. Okay. Aduh, dia udah naik Lamborghini, guys. Udah bagus-bagus banget. Ini cocok main sama Pipa sih, guys. Jadi kalau balapan bisa terus. Terus kita tinggal upgrade-upgrade, guys. Ini mungkin videonya akan video singkat sih. Tapi kalian harus ajarin gua komen di bawah cara cari uang paling cepat, guys. Biar gua sama Om Pipa bisa main ini, guys. Oke, siap. Balapan nih kita. Biar gue bisa beli mobil. Oh, bagus banget ini game. Beneran kayak game balapan gitu loh. Oh my god. Let's go. Dia mobilnya kenapa tembus pandang ya, guys? Guys. Kenapa mereka mobilnya tembus pandang ya, guys? Guys. Kenapa tembus pandang dia ya, guys, ya? Wow, cepet banget mereka. Gue harus cari uang lagi nih, guys. Bus gue tapi lumayan cepet ngisinya ya, guys. Mana nih? Oh, lurus aja. Bus gue lumayan cepet ngisinya, guys. Udah gigi 7, guys. Bus lagi terus. Gue mulai tau berapa duit, guys. Bus. Dapat 2000, guys. Lama ya. Dapatnya lama ya. Dealership ada yang boats. Hah? Bisa beli boat? Ini video singkat nih, guys, ya. Bisa beli boat, guys. 50 juta. Wow. Holy moly. Wah, ini bagus banget sih game ini, guys. Yang 12.000. Oke, gue mau keliling dulu, guys. Limited vehicle. Bisa dimodif-modif loh, guys. Wah, ini game bagus ternyata ya. Gue baru main ini jarang loh. Ini ternyata bagus loh. Aduh, kok kesini lagi? Grindingnya luar biasa nih game, guys. Bagus. Oh, cara dapat uang AFK bisa nggak, guys, di game ini, guys? Coba, guys. Kalau CDID kan bisa ya. Gue mau teleport. Gue mau keliling-keliling dulu, guys. Jadi pas nanti sama Om Pipa, gue bisa kasih tahu gamenya ada apa aja, guys. Ini apa? Helikopter.
Okay. Kok ada musik ya guys? Ini ada musik ya? Ini pasti copyright musik ya? Wow, 6.200.000 guys. Oh bisa. Keren keren keren, bisa diubah-ubah. Ini musik harus dimatiin dulu guys. Kok ada musiknya tau-tau ya? Musik musik, sound sound. Mute musik. Mute radio, radio matiin juga guys. Wah keren sih ini game guys. Ini ada balapannya ada banyak, dealership ada banyak. Ini salah satu game mobil yang paling real menurut gua guys ya. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kita udah modif sedikit. Ini oh, ada motornya. Oh, ini kelihatan di sini ya. Ini ah, jadi ini mobil lama gua nih guys. Nah. Oke. Okay. Ini video percobaan guys. Video nyoba gua main Driving Empire ternyata bagus. Gua pernah main bentar doang tapi kayaknya interior belum ada deh waktu itu deh guys. Ini jadi bagus banget game ini guys. Oke, gua harus rekomendasiin ini ke Om Pimpa. Kalian harus tunggu video gue sama Om Pimpa main ini yang udah update ini guys ya. Dan ini respect sih. Ini ya, kita kesini lagi guys. Ini menurut gua respectnya di sini guys. Gua pernah main sama Om Pimpa tuh CDID. Yang mobil, game-game mobil gitu guys ya. CDID bagus. Tapi ini, lihat. Ini banyak banget mobilnya dan gue harus grinding untuk mendapatkan mobil-mobil luar biasa ini guys. 26.000. Wow. Ini banyak banget. Limited vehicle. Oh my god, this is so cute. Yo, this is so cute, right? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. I'm gonna buy this one, bro. Oke. 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 Gua mau modif dulu. Gua mau modif dulu, guys. Gua mau modif dulu, guys. Kita modif dulu, guys. Kita modif dulu nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Oke. Okay. Let's go. Oke. Okay. Primernya udah, warnanya udah oke okay ini. Rimsnya gue buat jadi warna rim type. Oh, ini bisa di review. Yang galak ya guys. Oh, kalau nggak buat old school. Oke, ini bagus juga sih. Lucu, ini lucu. Ini? Enggak, harus yang jari-jarinya tipis. Tapi ini lucu stoknya sih guys, ya tinggal ganti warnanya sih menurut gua. Kita ganti ke warna merah. Or blue. Atau white. Lucu. Body kit. Yo, this is so cool. Chrome. Ini dibuat putih aja deh. Apa kita biruin juga guys? Kuning deh, gue suka banget biru kuning. Kayak lambang channel gue kan biru kuning guys. Ah, oke. Okay. Interior. Where is the blue one? Wow. Wow. License pakai yang ini lagi. 90Y. Eh, salah tuh. 90Y. Yang biru ini. Performance. Jadi diceperin lagi, guys. Gak usah, ini jangan. Beli. Yes, gue ceperin sama gue. Ini gak usah. Gus gak usah. Oke, okay, let's go. Untuk closing. Wah. Wah. Ini mobil ada 3 roda loh guys, mobilnya guys. Oke, okay, you guys ready? You guys ready? Gue bakal tes busnya dia. Gue bakal tes di sini.
Oke, okay. Dia mentok apa gigi berapa? Besok kita boost, guys. Ini udah mentok, guys, 57, guys. Wow. Wah, keren ini game. Ini game. Gue mau ngedrift. Keren ini game, guys, ya. Oke, video tutup sini, guys. Untuk closing, gue mendapatkan mobil ini di limited, guys, katanya, guys, ya. So, kalian kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik di tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya, guys. Thank you. SS Goy signing out. Bye-bye.